Baik. Oke, teman-teman. Kali ini saya sedang berada di pesawahan. Oh. Mau mancing? Rencananya mau cari ikan cana limbata. Oke. Dengan teman-teman saya tetap ada di saya belum dapat ikannya. Kita tengok teman saya, dia sudah duluan ke arah sana tuh. Oke, teman-teman, seperti apa kelanjutannya, keseruannya, kita ikuti saja video ini. Balelol. Bersama channel saya Irfan Hil. Rencananya jadi mau cari ikan limbata, teman-teman. Lagi mencari ikan cana limbata. Cari teman saya di mana ya? Udah duluan sih tadi. Nah, biasanya suka ada di perairan begini. Oke, kita coba. Menang tak? Nah, itu Mang Wawan, teman saya. Kita lihat dia dapat atau tidak ikan cananya, cana limbata. Oh ya, nah, cana limbata dapat 2. Gimana tadi spotnya? Mantap. Cari lagi, oke, siap. Panas, Baik, teman, dapat limbata dari bawah sana. Oh, dari lubang bebatuan. Strike, ish. Strike lagi. Strike, mang. Besar? Kecil? Cuma merah tapi. Oh, merah. Lumayan, bungkus. Bungkus. Goreng. Digoreng aja. Tuh lah jauh. Oke, siap.
Nah, jadi si Bobo itu atau si apa namanya? Cana limbatanya suka biasanya ada di bebatuan, selokan perairan sawah seperti ini, dekat sawah nih. Nah, begini. Kalau mancing limbata agak sulit ya. Suka nyangkut-nyangkut. Benar, Bang? Gampang. Asik. Oke teman-teman, ketika kita mancing bogo atau cana limbata, susah-susah gampang karena banyak ranting seperti ini nih, banyak ranting, banyak dedaunan. Ternyata jalan teh kan dia, guys. Mana? Oh, oh. Ada udang, guys. Tangkap aja. Ada. Oh, ngelok deh ke jeruk. Kesulitan pondokin aja, dan pondokin aja tenang bahasa Indonesia nak, pendekin ya, pendekin benar. Banyak udang. Oh, banyak udang batu, guys. Kambrasnya. Oh benar, udang tuh. Wish. Wish, udang benar, guys. Wan, wan, wan. Tarah. Barak, guys. Tarah. Tarah. Udang, guys. Sumpah benar. Udang batu. Oh, umpan saya di ntar kalau kena mulutnya berarti strike. Nah itu udangnya, boy. Guys, teman-teman tuh kelihatan
2. Oke. Dapat mujair. Nah, biasanya di kali kayak begini suka ada juga cana limbata atau sejenis gabus yang lainnya di bawah batu. Sip. Turun. Ada kali besar, kita harus hati-hati karena licin teman-teman. Wis, mantap. Dapat lagi Bray. Nah. Setelah Mang Deddy dapat strike dari solakan ini, spot ini, sayangnya Mang Deddy pulang duluan. Dan kami sama Mang Bawan mancing, melanjutkan mancing menuju pulang ke rumah, menuju ke kali besar lagi. Wah, gagal. Sayang sekali teman-teman, lepas. Gagal. Gagal. Strike. Bis. Ngait. Ah. Yang sekali lepas lagi dua kali. Aduh. Selengan Boko. Anak. Coba lihat. Wah. Lumayan. Coba. Orange ya. Warnanya orange. Tengson. Pagus. Mana? Oh, ya sobek ya mah. Bohok ya mah. Rilis lagi? Rilis aja, bos. Wah, ya mah pipayahan mah. Soalnya ininya ke dalam, terlalu dalam kailnya. Terlalu dalam. Sigana diadu meureun. Ya rilis karena enggak tahu kenapa ini enggak tahu bertarung sama apa, nggak tahu ya. Saya lepas, rilis lagi.
Oke. Ya teman-teman, seharian kita mancing cana limbata keliling sampai ke sana nih. Ada kali besar yang tadi, terus pulang ke sini. Kita pulang menuju pulang. Kita menuju pulang. Nah, ini hasil tangkapannya. Dapat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Lumayan lah. Dapat 5 ekor. Cukup melelahkan, tapi saya senang bisa survivor berpetualang mencari ikan cana limbata keliling. Yaudah teman-teman, videonya sampai di sini saja dulu. Terima kasih. See you next video tomorrow. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.